Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel utama ya. Di video ini kita akan belajar tentang kriptografi, yaitu cabang matematika tentang kode mengkode. Oke, simak terus sampai selesai ya, biar nanti paham. Oke, di sini pengerjaannya adalah satu yang perlu kita perhatikan adalah ini kan ada huruf Z I V H dikurangi G D H F sama dengan satu caranya yaitu kalian rubah ini z I, v H itu dibuat sebuah kalimat dari bilangan dikurangi bilangan nanti hasilnya harus satu oke bilangan tersebut adalah empat kata atau empat huruf ini juga empat huruf biar menjadi empat huruf maka tinggal kita rubah paling paling mungkin adalah 6 dikurangi 5. Karena sama-sama empat huruf, ya sama-sama 4 huruf sehingga nanti kita bisa ulah contoh kita buat ya yaitu 6 sama 5 misalkan bilangan lain boleh-boleh tapi asalkan memenuhi hurufnya ada 4 juga ya hurufnya ada 4 juga tidak boleh tidak 4 kita tulis saja di sini perhatikan 6 ini e ini n ini a ini h 6 6 M ya maaf. Setelah itu dikurangi 5 L I M A Nah sehingga kan ini juga sama Yaitu V sama dengan A V sama dengan H, A, A H dengan M juga sama Sehingga bisa kita tarik kesimpulan Bahwa Z itu setara dengan E I setara dengan N V setara dengan A H setara dengan M. Kemudian G setara dengan L. Kemudian D setara dengan I. Oke, kita coba aja di sini. Ini kan HZ. Ya, HZ H tadi setara dengan M. Berarti sini M. Z-nya adalah E. Nah, itu loh. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yaitu yang, ada aja dulu Z, I, v, H, G, D HGD. Hanya tadi juga adalah M. Tuh. I adalah N. Tuh. V adalah A. Ya, sehingga kan kalau kita lihat dari pilihannya HZM, H, VIHP kita hanya melihat sini aja kan pilihan pertama adalah merindu kamu, yang B kasih untukmu, yang C cinta untukmu, D sayang padamu dan E menyukaimu. Nah, di sini kita lihat aja kalimat dari informasi tentang kode tadi adalah Z ke E, I ke N, V ke A, H ke M. Maka nah, hasilnya ketemu ini. Sehingga yang paling mungkin adalah ME, ini MA. E. A N M berarti dari sini sehingga yang paling mungkin adalah merindukanmu. sehingga jawaban adalah a. nih prinsip dari materi ini adalah kalian harus biasa atau paling nggak sering latihan tentang kode-kode seperti ini. ini bisa kalian cek di materi coding decoding biasanya ada, tapi juga perlu latihan beberapa kali biar lebih cepat untuk menganalisis. karena ini biasanya satu soal hanya tidak lebih dari dua menit, ya sehingga jawaban adalah A tadi ya. Oke, jika belum paham silahkan ulangi video ini. Ini memang materi dibuat UTBK, TPS terutama, tes potensi sekolastik, bagian kuantitatif. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.